pintar tapi akhlaknya buruk, maka akan mencetak murid yang pandai tapi tak berakhlak. Gurunya pintar memang, Al-Quran hafal, hadis hafal dengan nomornya, tapi juga sering mengajarkan tata adab yang tidak bagus, mencela juga rajin, mengajar sambil mencela, mengajar misalnya sambil menghina, mengajar sambil menjelek-jelekan. Makanya jangan heran kalau Anda jadi alumni dari situ keluar, pintarnya ada, dalilnya tahu, tapi juga mencelanya hobi. Pandai di bidang ilmu dan profesional di bidang maksiat. Apa profesinya? Mencela. Jadi kalau enggak sama, dicela. Kalau enggak serupa, dijauhi. Itu jadi persoalan. Bukankah dakwah Nabi merangkul, bukan memukul? Bukankah dakwah Nabi mencintai, bukan mencelai? Bukankah dakwah Nabi mengajak, bukan menghinakan? Jelas ya?